Update terkini kes bunuh Nazrin Hassan, CEO Cradle Fund. So ni siapa yang tak tahulah, semua yang tak tahu juga, dia ada sikit kronologi dekat sini. Kalau katakan yang tak tahu lagi, ni yang heboh pasal yang konon ketuk ni. Dia punya bunyi syahdu betul lah. Jangan baik lah ya, jangan baik. Mahkamah Tinggi Shah Alam seakan tiada prima facie ke atas suspek yang didakwa membunuh suami sendiri. Si isteri dikatakan berkomplot dengan dua anak tiri bunuh suami dalam bilik tidur. Suspek dibebas dan dilepaskan. Berlaku pada Jun 2018 antara jam 11.30 malam hingga 4 pagi keesokannya. Suspek utama bernama Samirah bersama dua remaja lelaki dan seorang warga Indonesia yang masih bebas didakwa membunuh Nazrin di sebuah rumah di Mutiara Damansara. Segalanya bermula kerana adanya kebakaran. Pada awalnya mangsa dikatakan meninggal dunia kerana ada kebakaran yang berlaku di dalam rumah tersebut. Tetapi fakta ini disangkal pihak pendakwa kerana kebakaran tersebut adalah satu kebakaran yang dirancang, bukan satu kemalangan. Jadi mangsa dibakar untuk dibunuh. Pihak pendakwa berhujah mengikut pada kesan kebakaran di tempat kejadian. Kebakaran berlaku tidak sekata dan ada irregular pattern pada dinding bilik serta tiga tempat punca kebakaran. Tiga tempat yang dimasukkan itu adalah di bahagian kepala mangsa, bahagian atas katil tempat telefon BlackBerry dijumpai, yang ketiga di dinding di bahagian kanan kepala katil. Kesan kebakaran di tiga tempat ini di lokasi kejadian dilihat berbeza. Pegawai penyiasat bomba mengatakan ada sisa petrol pada dinding. Kesan kebakaran di dinding agak berbeza, manakan mungkin ada kesan terbakar yang berbeza pada satu lokasi kejadian yang sama. Anjing pengesan pula dikatakan tidak menghidu bau petrol. Mana satu yang betul? Mangsa juga dikatakan mati kerana telefonnya meletup kerana terlebih charge. Fakta ini disangkal saksi pakar persenjataan ibu pejabat polis Selangor yang mengatakan sekiranya bateri fon meletup, ia tidak akan memberi kesan pada badan telefon. Hanya casing akan tercabut. Berdasarkan apa yang berlaku, letupan yang berlaku adalah tidak kuat kerana bateri telefon masih ada di tempatnya. Tidak pun terkeluar dari badan telefon, tapak bateri juga menunjukkan ia memang tidak terkena api. Jadi apa yang sebenarnya berlaku? Fakta ada powerbank meletup di tempat kejadian hingga mengakibatkan letupan kuat juga dinafikan saksi pakar. Tiada pun sisa-sisa powerbank dijumpai di lokasi kejadian. Lapor pakar patologi Hospital KL sahkan bahawa mangsa mati kerana ada kesan kecederaan di bahagian kepala. Kepala mangsa dipukul dengan objek tumpul yang menyebabkan kecederaan otak dan pendarahan teruk. Jadi mangsa bukan mati kerana kebakaran. Pada tengah hari kejadian, pengawal keselamatan ada ternampak asap keluar dari lokasi kejadian. Suspek utama terus ditanya sama ada bomba sudah dihubungi atau belum. Suspek utama menjawab masih belum. Jadi apa yang sebenarnya berlaku di bilik di tingkat atas itu? Laporan dari Astro Awani, pada hari kejadian ketika mangsa dijumpai mati, polis telah mengklasifikasikan kes sebagai kematian mengejut. Tiada unsur-unsur jenayah dilaporkan berlaku. Dalam kes ini, saksi pendakwaan berkata bahawa kes berlaku antara 11 pagi hingga 1 pagi 14 Jun 2018. Tempoh masa yang disebut itu adalah berbeza dari tempoh yang ditulis dalam kertas pendakwaan yang mengatakan ia berlaku pada malam hingga pagi 14 Jun 2018. Jadi ia di luar jangka masa pertuduhan yang dibuat pihak pendakwaan. Umat Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri pada 15 Jun 2018, hanya sehari sebelum beraya. Kisah menyayat hati ini berlaku. Daripada kronologi ini ada komen sedikit. Mahkamah tempat di mana pihak yang ada bukti dan story paling kukuh, dia menang. Tak kira kau salah atau betul. What else to expect? Too bad the verdict and all evidence means nothing when money is king nowadays. Semoga tenang arwah Nazrin di sana. Al-Fatihah. Ada satu lagi pun sama dengan pasal duit juga. So sad when money is a king and husband is just a title. Al-Fatihah tu arwah. Reading this, remember me to Korean drama. Ada pula peran drama macam ni. Misteri lah kalau bedah siasat pun cakap punca kematian sebab objek tumpul. So apa punca tiada prima facie? Oh, prima facie ni macam kalau ikutkan Google ni, based on first impression, accepted as correct until proven otherwise. Dan tak tahu nak explain macam tu. Pathology report stated that he died due to blunt force trauma and internal bleeding. Itu saja pun dah cukup nak buktikan benda ni mungkin pembunuhan. A joke. Our country and its legal system is a joke run by clown. Wow.